Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV. Salam olahraga. Sudah sehati, bek Brasil tak pikir ulang untuk perpanjang kontrak di Arema FC. Bek asal Brasil, Arthur Cunha, mengaku tak berpikir ulang untuk memperpanjang masa baktinya bersama Arema FC hingga kompetisi Liga 1 musim 2020 berakhir. Arthur tampaknya sudah sehati dengan apa yang menjadi keinginan tim Singoedan. Maka dari itu, dia tidak berpikir dua kali saat menerima tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen untuk kembali memperkuat sektor pertahanan. Saya senang bermain di Arema. Di sisi lain, CEO juga ingin saya tetap bertahan di sini, tutur pemilik nama lengkap Arthur Cunha da Roca. Arthur sebelumnya sudah menjalani durasi 2 musim pasca diperpanjang awal Januari 2018 lalu. Namun jelang berakhirnya Liga 1 2019, Arthur memperpanjang masa baktinya hingga Desember 2020 mendatang. Sekarang saya tidak perlu pindah negara lain, cukup di Indonesia saja, tandas defender yang pernah mencicipi masa trial di Manchester United tahun 2007 tersebut. Hamka Hamzah hengkang, tulis ucapan pamit kepada Arema FC di Instagram. Berikut isi lengkapnya. Sang kapten Arema FC, Hamka Hamzah, dikabarkan hendak mengucapkan kalimat terpisahan dengan tim Singoedan pada musim ini. Isyarat pamit Hamka Hamzah pun terungkap melalui akun Instagram pribadinya. Dia baru saja mengunggah sinyal pamit dari Arema FC melalui akun Instagram. Pada unggahannya, pada Jumat tanggal 3 Januari 2019, Hamka Hamzah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Arema FC. Terima kasih seluruh keluarga Arema FC atas 1,5 musimnya yang luar biasa, tulis Hamka Hamzah. Selain itu, bek jebolan timnas Indonesia itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada segenap keluarga Arema FC. Mohon maaf apabila selama 1,5 musim saya masih banyak mengecewakan, khususnya buat Aremania dan Aremanita, tulisnya lagi. Kepergian Hamka disinyalir lantaran ia tak masuk dalam skema pelatih baru Arema FC.